Kita mengerti bahwa hampir semua perang yang pernah terjadi selama sejarah manusia, hampir semua perang terjadi adalah karena rebutan sumber daya ekonomi. Katakanlah ideologi. Ideologi ujungnya adalah untuk memenangkan suatu faham, tapi ujungnya adalah dengan menguasai sumber daya ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Enjoy Channel. Pada hari ini teman-teman, kita akan bahas lagi terkait Prabowo Subianto. Yang kemarin kita lihat bahwa Prabowo telah mengunjungi Menhan Malaysia, dan di sana ada beberapa hal yang dibahas. Di antaranya, Prabowo ingin hubungan Indonesia dan Malaysia ini lebih harmonis, lebih baik lagi. Karena apapun alasannya, antara Indonesia dan Malaysia itu adalah masih satu rumpun, yaitu rumpun Melayu. Kemudian yang kedua yang dibahas kemarin adalah bahwa Prabowo ingin mengirimkan Taruna Indonesia untuk belajar militer di Malaysia. Jadi semacam pertukaran antar Taruna, kemungkinan ini yang akan dilakukan oleh Prabowo Subianto. Dan setelah itu teman-teman, Prabowo mengunjungi Thailand, dan di sana ada pertemuan Menhan se-ASEAN. Ini yang menarik untuk kita bahas. Dan di sana teman-teman, ada beberapa hal yang juga dibicarakan oleh Prabowo Subianto. Di antaranya, Prabowo mengenalkan industri pertahanan pindad ke Menhan se-ASEAN. Nah teman-teman, menarik untuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Nah teman-teman, ada tiga berita yang cukup menarik yang akan kita bahas hari ini. Adalah yang pertama, bertemu Menhan se-ASEAN, Prabowo kenalkan industri pertahanan buatan pindad. Kemudian yang kedua, Prabowo mengatakan ASEAN tak boleh pecah, RI tegas menentang invasi dalam bentuk apapun. Kemudian berita yang ketiga, bahwa Prabowo, ASEAN harus menjadi penyeimbang di kawasan Indo-Pasifik. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hadir dalam pertemuan ASEAN Defense Minister Meeting plus ADMM plus di Bangkok, Thailand. Prabowo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menhan dan sejumlah negara. Selain negara-negara ASEAN, pertemuan itu juga dihadiri perwakilan dari Amerika Serikat, Jepang, RRT, Australia, Selandia Baru, Rusia, dan Korea Selatan. Prabowo di sela-sela ADMM Plus bertemu secara bilateral dengan Wakil Perdana Menteri Thailand yang mewakili Perdana Menteri Thailand yang sekaligus Menteri Pertahanan. Selain itu, Prabowo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menhan Filipina, Menhan Vietnam, Menhan Brunei Darussalam, Menhan Laos, dan Menhan Amerika Serikat. Dalam setiap pertemuan secara bilateral tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berdiskusi terkait dengan kerjasama pertahanan antar dua negara, terutama kerjasama pelatihan dan patroli laut untuk menangkal ancaman terorisme, kata Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Publik dan Antar Hubungan Lembaga, Daniel Ansar Simanjuta, dalam keterangannya pada hari Sabtu, 16 November 2019. Dalam setiap pertemuan secara bilateral tersebut, Menteri Pertahanan berdiskusi terkait dengan kerjasama pertahanan antar dua negara, terutama kerjasama pelatihan dan patroli laut untuk menangkal ancaman terorisme, kata Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Publik dan Antar Hubungan Lembaga, Daniel Ansar Simanjuta, pada hari Sabtu, 16 November 2019. Prabowo juga akan meminta TNI mengirim Taruna Akademik Militer untuk belajar ke sejumlah negara termasuk Amerika Serikat. Hal itu dimaksudkan Prabowo
agar para taruna bisa mendapatkan pengetahuan militer dengan sudut pandang yang berbeda. Terkait dengan pelatihan, Menhan RI Prabowo Subianto berencana meminta ETNI untuk mengirim taruna-taruna Akademi Militer Indonesia agar bisa belajar di masing-masing negara, termasuk ke Amerika Serikat, seperti ke West Point untuk Angkatan Darat, ke Air Force Academy untuk Angkatan Udara, dan ke Annapolis untuk Angkatan Laut, kata Dhanil Ansar Simanjuta. Sehingga taruna-taruna yang dikirim ke banyak negara berbeda tersebut dapat menyerap pengetahuan kemiliteran dengan sudut pandang negeri lain yang berbeda-beda. Selain itu, Prabowo juga memperkenalkan industri pertahanan Indonesia, bahkan Filipina disebut puas dengan produk kapal buatan Indonesia. Dalam pertemuan dengan para menhan-menhan tersebut, Menhan Prabowo tak lupa memperkenalkan industri pertahanan kita, terutama BUMN Pindad. Bahkan secara khusus, Menhan Filipina mengapresiasi dan merasa puas dengan produk-produk kapal dari Indonesia. Dan Menhan Prabowo Subianto berharap Filipina bisa membeli lebih banyak produk-produk tank dari Pindad, kata Dhanil Ansar Simanjuta. Nah itu teman-teman pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Menhan se-ASEAN, di mana Prabowo pernah mengatakan akan mengirim taruna untuk belajar ke berbagai negara tetangga, juga ke negara di ASEAN. Dalam rangka apa? Agar ada pelatihan, agar ada pengetahuan baru dari taruna-taruna kita dari negara-negara lain. Jadi ini adalah pengetahuan baru, ilmu baru yang bisa diserap oleh taruna kita. Dan juga Prabowo memperkenalkan industri pertahanan buatan Indonesia, yaitu Pindad, di mana kemarin Filipina juga membeli pesawat dari Indonesia, merasa puas, dan Prabowo juga berharap Filipina bisa membeli tank buatan Pindad Indonesia. Kemudian teman-teman, berita yang kedua bahwa Prabowo, ASEAN tak boleh pecah, RI tegas menentang invasi dalam bentuk apapun. Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk membangun kawasan Asia Tenggara yang aman dan damai. Prabowo ingin Asia Tenggara disegani kawasan lain. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri pertemuan ASEAN Defense Minister Meeting ADMM Retreat di Bangkok, Thailand. Seperti yang dilansir pada hari Minggu 17 November 2019, Prabowo mengatakan ASEAN mempunyai potensi kekayaan alam yang luar biasa sehingga menjadi magnet kepentingan kekuatan global. Namun potensi wilayah laut di Asia Tenggara akan sulit dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal jika tidak ada proteksi serta jaminan keamanan dan keselamatan dari masing-masing negara Asia Tenggara, kata Prabowo Subianto di hadapan sejumlah menhan se-ASEAN. Prabowo mengingatkan agar ASEAN tak mudah terpecah belah. Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk menentang segala bentuk invasi negara. ASEAN tak boleh terpecah belah dan terpolarisasi yang akan mengakibatkan konflik dan perpecahan. Indonesia secara tegas menentang invasi negara dalam bentuk apapun di wilayah negara manapun, khususnya di Asia Tenggara, kata Prabowo Subianto. Keyakinan mengenai kekuatan ASEAN ini harus dimulai dari kemandirian ASEAN, khususnya bidang pertahanan. Kemandirian itu meliputi kerjasama pengamanan laut perbatasan, penyelesaian sengketa perbatasan, industri pertahanan, dan sejumlah bidang lainnya. Itu teman-teman yang disampaikan Prabowo pertemuan antar menhan se-ASEAN, bahwa Prabowo menginginkan ASEAN ini tidak boleh terpecah belah. Karena itu, Prabowo Subianto mengatakan harus ada solusi bahwa persoalan-persoalan se-ASEAN ini bisa diselesaikan dengan pertemuan seperti yang dilakukan di ASEAN. Karena itu, kalau ada masalah-masalah terkait perbatasan, ini bisa dilakukan komunikasi sehingga penyelesaiannya antar dua negara ini bisa menjadi lebih baik. Dan ini teman-teman yang menjadi aksentuasi dari pertemuan kemarin, bahwa intinya ASEAN tak boleh pecah. Karena itu ASEAN harus kuat, ASEAN harus mandiri
sehingga disegani oleh bangsa lain. Berita yang ketiga, teman-teman, Prabowo, ASEAN harus menjadi penyeimbang di kawasan Indo-Pasifik. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan ASEAN harus menjadi penyeimbang dan penghubung kawasan Indo-Pasifik. Melalui ASEAN Indo-Pasifik Outlook, itu dilakukan agar tidak ada dominasi kekuasaan di kawasan. ASEAN melalui netralitas dan sentralisnya mengajak seluruh negara di kawasan Indo-Pasifik untuk ikut bertanggung jawab terhadap keamanan kawasan, kata Prabowo saat menghadiri pertemuan ASEAN Defense Minister Meeting ADMM Retreat di Bangkok, Thailand pada hari Minggu 17 November 2019. Prabowo mengatakan Indo-Pasifik bukan semata-mata milik ASEAN, tetapi juga milik masyarakat dunia. Selain itu, Prabowo, Indo-Pasifik juga harus terbuka dan berupaya mendatangkan manfaat bagi seluruh negara di kawasan. Indo-Pasifik tidak boleh dimaknai hanya dalam konteks bebas dan terbuka, melainkan juga harus memiliki karakteristik inklusif, transparan, dan komprehensif mendatangkan manfaat bagi kepentingan jangka panjang seluruh negara di kawasan dan didasarkan pada komitmen bersama untuk mewujudkan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama, kata Prabowo Subianto. Prabowo juga menyoroti permasalahan Laut Cina Selatan yang mengemuka saat ini. Menurut Prabowo, persoalan tersebut harus segera diselesaikan secara damai melalui forum dialog dan diplomasi yang mendorong Code of Conducts yang telah disepakati ASEAN agar dapat diterima oleh negara Tiongkok. Melalui pertemuan forum ADMM Retreat ini, Prabowo berharap akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan kerjasama pertahanan ASEAN di masa mendatang. Bagi Indonesia, ASEAN adalah wadah membangun kerjasama yang bermanfaat bagi perdamaian, stabilitas, dan pembangunan kawasan kita melalui pilar politik dan keamanan ASEAN. Kita bisa memperkuat keamanan Asia Tenggara yang tentunya juga akan meningkatkan kesejahteraan negara-negara di dalamnya, ujar Prabowo Subianto. Itulah, teman-teman, pertemuan antara Prabowo dengan Menhan se-ASEAN yang pada intinya sebenarnya bahwa Prabowo menginginkan negara ASEAN ini bersatu. Negara ASEAN bisa menjamin keamanan, kemudian stabilitas negara masing-masing anggota ASEAN sehingga tidak terpolarisasi, sehingga konflik itu bisa diredam. Dan ASEAN tentunya akan menjadi pelopor bagi negara-negara lain untuk bisa dicontoh bahwa ASEAN ini adalah negara yang kuat, negara ASEAN ini adalah negara-negara yang disegani oleh bangsa lain. Dan tentunya yang terpenting adalah menjalin komunikasi antar negara-negara ASEAN sehingga terwujud kerukunan antar negara. Ini menurut saya adalah inti dari pertemuan Menhan se-ASEAN. Nah, teman-teman, kami hanya mengabarkan dan teman-teman bisa menilainya. Dan terakhir, teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.